STF 3 sebuah wadah yang amat sangat bermanfaat khususnya di bidang teater dan lebih khusus pada teater pelajar, karena di dalamnya lebih banyak media-media yang bisa dieksplorasi atau kesempatan-kesempatan para teater pelajar lebih banyak mengembangkan karya-karyanya. Dengan begitu teater tidak akan berhenti sampai di sini dan akan berkembang dan berkembang terus, dan itu nantinya para pelajar akan menjadi penerus, generasi penerus teater di Indonesia. Terima kasih STF, karena STF bagian dari perkembangan teater di Indonesia. Terima kasih. Sebuah peristiwa, sebuah perayaan yang melahirkan banyak manfaat untuk seluruh lapisan masyarakat, dari lapisan utama, lapisan elit yaitu pemerintah, maupun lapisan bawah masyarakat marginal bahkan. Itu mungkin yang saya harus sampaikan. Betapa bermanfaatnya STF. Kalau saya boleh menyarankan bahwa selain kompetisi teater juga dihadirkan juga wilayah education, selain penulisan yang sudah ada terobosan di Bapak Postol, Bapak Pusat, tapi juga setiap tahun itu ada terobosan baru yang memang bisa memperkaya perayaan itu sendiri. Kalau kompetisi teater tentu saja sebuah rangsangan utama, tetapi tidak berarti rangsangan-rangsangan kecil yang akhirnya menjadi besar akan tumbuh dan lahir di saya festival. Saya sebagai juri yang kebetulan juga menjuri dari 1, 2, dan 3 STF-nya, sangat berterima kasih dan sangat berharap bahwa kompetisi ini itu semakin berkembang, karena jelas manfaatnya menciptakan generasi muda yang bermanfaat, yang untuk personalnya maupun untuk masyarakatnya, dan lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Roll. Action. Oke, okay, ya. Di roll dulu baru action, atau di action dulu baru roll. Roll itu memang suatu kesenian yang kurang jelas ya. Jadi kesenian memang nggak jelas tapi sekaligus jelas, dan jujur sekaligus bohong, dan pura-pura juga sekaligus sungguh-sungguh. Itulah kesenian, abstrak tapi tajam, dan itulah kesenian. Sehingga di Sangcek Teater Festival ini kita memahami arti ketidakjelasan itu sembari menikmati kejelasan tersebut, di mana kita bisa bersilaturahmi, kita tidak bisa ngecek sadar atau nggak sadarnya, kita bisa ngecek orang ini acting atau nggak acting, itu kita bisa lebih peka. Jadi teman-teman harus terus berteater, teman-teman harus terus belajar dalam mengasah kepekaan, mengasah empati, peduli dengan orang lain, mengasah kepedulian, mengasah supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, sehingga kita bisa juga cepat menolong orang lain. Itulah mungkin tujuan teater atau tujuan kesenian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sangcek Teater Festival. Sampai jumpa di SMA. Terima Sangcek Festival 3. Sampai bertemu lagi tahun depan di Sangcek Festival 4.